Nah, secara sekilih bisa kita cari lihat di sana, di situ pakai atok di sana, batang ko siko ko di sana, di batang kayu durian gua. Tapi kini dek durian ko lah batabang, bagi tunggak di situ sana. Di situ ada kain merah, hitam dan putih di sana. Mungkin itulah bapuan baduan mungkin sana atau bermantra nak lo tahu kita di sana ya. Jadi situ lisannya tu sana ya. Tu caliak lah dekat di sana ya, biar nampaknya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana ambo di mana saja berado. Pada hari kini ku ambo ke menunjukkan ke dan sana sebuah misteri nan ado di ranah Minang ko, di tampek kita ko ya dan sana. Terutama ko di daerah ambo di Pasaman Barat dan sana yo. Apa misterinya dan sana atua? Di siko nampak dan sana yo. Ko sebuah misteri ko dan sana. Misteri nan alun tapacahan dan sana ya. Ba ko mekecekan alun tapacahan dan sana ya. Masalahnya ko di luar kesehat kita sebagai manusia dan sana ya. Apa pelang tu dan sana? Nah. Sa kita cari lihat kasinan dan sana. Tu mendakik itu kasinan dulu sana yo. Ya nampak jalih di dan sana. Di situ ada tulisan dan sana yo. De ko sama ya sana yo. Dia wak payah kasinan, wak caliak dari siko sajalah dan sana ya. Situ ada tulisan bau duah, kebun bau duah namanya sana. Ini dan sana tahu tak apa kebun bau duah tu? Kebun larangan kalau bahasa Indonesia sana. Di kebun gua dilarang di sana. Apa yang dilarang mungkin baginan mambiak atau mencilo hasil kabun ko apolo efek baginyo tu awak kurang lu paham di sana. Tapi bagi sana yang paham silakanlah berkomentar di sana ya. Secara sekilih bisa kita cari di sana, di situ pakai atok di sana, batang ko siko ko di sana, di batang kayu durian gua. Tapi kini dek durian ko lah batabang, bagi tunggak situ sana. Situ ada kain merah, hitam dan putih sana. Mungkin itulah bapuan baduan mungkin sana atau bermantra nak lo tahu kita di sana ya. Jadi situ lisannya tu sana ya. Tu caliak lah dakek di sana ya, biar nampaknya kan. Itulah dakek di sana. Sawit ini beruduh, tidak boleh diambil. Kita kecek sana. Sawit ini beruduh, tidak boleh diambil, cek sana. Jadi kabun sawitku sana bau dua sana. Jadi tidak boleh diambil sembarangan doh. Jadi kalau bagi siapa nan barani mambiaknya mungkin ada efeknya di sana. Kece orang di sana yo. Bagi orang nan mancilok sawit ke sana yo. Ada efek buruk baginya. Kita carilah lokasi yang enggak tadus buat sana. Buruk bagi orang tu mungkin bisa saja orang ko ndak bisa keluar dari kabun ko dan sana. Ndak nampak jalan keluar. Itulah kece orang sana. Itulah mambiak sawit di sana. Biasanya nan di dua tu kan lawak sana ya.
di larangan, lawak larangan di sana ya. Jaleh kan. Jadi ko orang menangkok lawak tu, memakan lawak tu, parut-parutnya gampuang atau jatuh sakit. Itu picayo orang awak tu di sana. Negari kita ko masih picayo hal-hal semacam itu di sana. Itu elok ni sana untuk melestarikan alam sana ya, melestarikan ikan sana supaya tidak habiskan kita di sungai itu sana, tetap lestari dan terjago. Tetapi di sikur sana ya, mungkin di kampung sana alai pulau kabun yang diuduh sana. Aku sawit kuah yang diuduh sana, aku sawit dan iko kuah. Kalau dia ambil beko kuah, lagi hal-hal buruk nan akan tak jadi di sana. Tak tahu gitu apa hal buruk ada kan itu. Mungkin bisa saja hilang di dalam kabun ko lega-lega kan itu. Atau hasil sawit ko ndak berkah do. Ayolah kalau mencilok itu yo nak ya. Atau hasilnya ko asaki lo parut dibuatnya makan hasil dari ko. Tak tahu itu di sana ya. Yang jaleh aku cari to kita ke sana. Cari to kita di ranah Minang lah tibanya ya. Di Nagari tak cinta ko. Segmen ko ambo agi lo namo ko di sana. Nagari ku namonyo di sana. Di carito-carito tentang Nagari kita. Misteri-misteri. Carito-carito unik tentang Nagari kita. Sikola tampeknya di sana. Nagari ku namonyo. Kalau di tren apa tu. Lai pulo kan Indonesia ku yang sana ya. Kali ko segmen iko ko Nagari ku di sana. Carito-carito misteri-misteri tentang tampek-tampek nan ado di Sumatera Barat di sana ya. Terima kasih sanak-sanak nan alah menonton video ko di sana. Marilah kita berdiskusi di kolom komentar di sana ya. Bahas banai tentang uduh ko di sana. Uduh sawit di sana ya. Apa nang kata jadi dengan iko kalau kita menciloknya atau mambiaknya. Atau orang nan punya apa ko di sana, nan punya sawit ko, boleh ndak nyo mambiaknya atau hanya orang lain yang ndak boleh mambiaknya atau apa tu sana cerita di sana. Kita bahaslah di kolom komentar sana, aku seru banai ko sana. Mau tunggu di sana ya. Assalamualaikum sana.